Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan menemubual Dr. Chong Shin, merupakan Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu. Terima kasih, Doktor, kerana menerima jemputan saya untuk ditemubual pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, soalan pertama daripada saya, bolehkah Doktor menerangkan serba sedikit biodata ringkas, Doktor? Okay, selamat pagi, Ida. Dari segi biodata ringkas, seperti yang mungkin Cik Fida itu beritahu kan, nama saya Chong Shin, kan? Nama saya cuma dua kata ya, itulah selalu orang tanya kan. Tapi memang kalau nama Cina kan, makna sudah lengkap, cukup tak perlu tiga kata macam itulah, macam orang lain kan. Saya berasal dari Sarawak dan memang sudah lama berada di UKM lah, sejak tahun 1996, iaitu semasa saya mengikuti program degree di UKM, kemudian sambung lagi master dan selepas itu PhD, dan akhirnya kerja terus di UKM sampai lah sekarang. Dalam keluarga saya anak yang kedua. Sekarang saya menetap di Kajang. Memang sudah lama menetap di Kajang, sebelum ini menetap di Pandan Baru Panggi, kemudian pindah ke Kajang. Dan saya mempunyai tiga orang anak, dan anak yang paling bongsu baru lahir 2 bulan lepas. Berikut merupakan biodata ringkas Dr. Chong. Soalan seterusnya, bolehkah Doktor menerangkan serba sedikit latar belakang akademik Doktor? Seperti yang saya beritahu tadi kan, saya mengikuti program degree, kemudian master dan PhD di UKM. Semasa degree saya mengambil program psikologi dengan linguistik. Kemudian selepas saya selepas tamat pengajian degree, saya itulah melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Dan semasa melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana, ada cerita di belakangnya. Masa itu saya ada seorang kawan baik dan nama beliau ialah Dr. Samso. Dr. Samso, dan beliau sekarang merupakan seorang pelajar, bukan pelajar, pensyarah di IPG Campus Pasar Melayu. Dan masa degree saya dan dengan Dr. Samso memang berkawan baik kami dari tahun 2 sampai tahun 3. Jadi di akhir semester tahun ketiga, kami rasa itulah sangat berarti untuk berpisah kan, kami berdua. Memang kamcen lah kami, malam pun selalu lepak sama. Jadi kami pun fikir macam mana kita boleh lanjutkan pertemuan kami kan. Jadi kami pun fikir-fikir, kami ambil master. Jadi kami sama-sama pun itulah memohon, isi borang memohon kan. Memohon untuk mengambil bidang linguistik. Sebab dulu memang kami berdua minat bidang linguistik, iaitu kajian bahasa kan. Kemudian, selepas ini tamat pengajian untuk degree, kami pun masing-masing berpisah balik ke kampung halaman masing-masing kan. Dan ada satu hari saya dia menelpon Dr. Samso, tanya dia beliau ada terima jawapan apa-apa ke dari itu UKM. Dia kata dia sudah diterima untuk mengikuti master di UKM kan. Jadi saya pun rasa cemas lah. Kenapa dia sudah terima panggilan saya belum kan? Jadi saya pun hubungi PPS dulu kan, Pusat Pengajian Siswa Jaya UKM. Masa itu di Chancellor di bawah sini ya, pejabat tu. Saya pun telefon. Staff bagi tahu memang saya juga diterima kan. Tapi surat lambat sampai sebab saya di Sarawak. Jadi saya pun merasa sangat gembira lah. Dapat terbang ke sini, UKM sini, kemudian bertemu semula dengan kawan saya kan. Kemudian selepas kami tamat master, kami pun bercadang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat PhD. Masa itu kami pun ada janji bersama-sama juga. Dia laki ya, Dr. Samso ya, bukan kerana ini seorangan ya. Perempuan, sehingga itulah kami ada rasa berhati nak berpisah. Memang kawannya sangat kamcen lah. Selepas itu kami melanjutkan pengajian ke PhD. Beliau pun mengikuti juga, tapi beliau sampai tua semester kan. Lepas itu bertugas sebagai guru, kemudian sambung balik kan. Tapi saya teruslah
terus melanjutkan pengajian saya sehingga selesai. Dan di dalam dia pun ada satu cerita juga, ada kisah macam mana saya boleh masuk ke ATMA sebagai pembantu penyelidik, kemudian jadi staff di ATMA kan. Oke, ini cerita ini bermula inilah sejak aneh sebelum saya mengambil PhD. Oke, pada satu hari saya inilah terjumpa dengan Profesor Collins, James C. Collins, di jabatan geografi ini, jalan nak ke Pusanika tu. Beliau pun bertanya tentang perancangan ini masa depan saya sama ada nak melanjutkan pengajian ke peringkat PhD ataupun macam mana kan. Saya berkata saya inilah peminat. Nah, beliau pun mencadangkan saya membuat PhD kan. Selepas itu, saya inilah mengambil beliau sebagai penyelia. Kemudian, beliau kebetulan pada masa itu ada satu projek dari Toyota Foundation ya, di Jepun. Dan beliau memang perlu mencari research assistant kan. Kemudian beliau pun inilah mengambil saya sebagai research assistant beliau. Masa itu ialah pada tahun 2000 saya menjadi research assistant beliau, dan itulah sejak 2000 saya memang telah berada di ATMA sebagai research assistant. Kemudian sudah kenal rapat dengan staff di sini, dengan pengarah. Kemudian selepas tamat pengajian PhD saya pun telah memohon kerja di ATMA. Nah, itulah syukur diterimalah sebagai salah seorang staff ATMA. Sungguh menarik perjalanan pendidikan Dr. Chong yang bermula menyambung pelajaran di UKM ke peringkat master disebabkan oleh kawan baiknya Dr. Samsul. Oleh itu, untuk soalan seterusnya, apakah bidang kepakaran Dr. Chong di ATMA ini? Okey, terima kasih Cik Fidah. Okey, bidang kepakaran saya ialah linguistik. Dan di bawah sub bidang linguistik ada banyak bidang kan, yaitu bidang sosiolinguistik, dialektologi, kemudian morfologi, sintaksis dan sebagainya. Okey. Bidang saya fokus kepada bidang dialektologi dengan sosiolinguistik. Okey. Dari segi definisi dialektologi iaitu satu bidang yang mengkaji dialek-dialek lah. Itu memang fokus utama saya. Kemudian sosiolinguistik ialah fokus sampingan kan. Sebab masa saya PhD saya memang itulah mengambil bidang sosiolinguistik, dan oleh kerana saya mengikuti projek ini Profesor James C. Collins, iaitu mengkaji dialek-dialek di Pulau Borneo, jadi saya pun sangat tertarik dengan inilah mengkaji dialek-dialek di Pulau Borneo, iaitu terutamanya dialek-dialek Melayu dan dialek-dialek bahasa orang Dayak di Pulau Borneo. Okey, tentang bidang linguistik ni kan ramai yang salah faham ataupun keliru tentang bidang logistik kan. Misalnya masa saya dengan Dr. Samsul mengambil bidang linguistik, ramai kawan-kawan bertanya, "Ini ambil apa di UKM?" Kami cakap linguistik, apa logistik gitu. Sebenarnya mereka salah faham kan. Ya, linguistik ya satu bidang mengkaji sistem bahasa, okey. Dan memang ada juga orang yang salah faham juga. Oh, you ambil linguistik, jadi you pakar ni lah, banyak you pantai ini bercakap banyak bahasa lah, kan? Sebenarnya tidak. Kan kami mengkaji sistem bahasa iaitu, satu bahasa misalnya bahasa Melayu Sarawak lah, okey. Kan berlainan sebutan dengan bahasa Melayu di Semenanjung sini kan. Okey, kami mengkaji sistem bahasa, contohnya dari segi untuk kata buka kan, sini sebut buka, okey. Di Sarawak, bahasa Melayu Sarawak disebut buka kan, jadi kami mengkaji sistem dia iaitu contohnya buka dengan buka, perbezaan dia. Okey, buka itu di akhir katanya ada tanpa bunyi hentian ya, hentian glotis ka ya. Buka, kemudian kalau buka di Semenanjung, sebutan buka di Semenanjung, okey, dia bunyi e berubah menjadi bunyi e kan, e terbalik itu. Itu memang menariknya kajian bahasa ataupun kajian dialek. Okey, kemudian ramai yang inilah bertanya-tanya kan, bidang linguistik ni selepas tamat pengajian apa kerjanya kan. Okey,
sebenarnya ini bidang linguistik ini peluang pekerjaannya agak luas juga. Contohnya boleh jadi penterjemah, kemudian jadi apa? Nah itu ahli bahasa kan, di misalnya di stesen TV dan radio, kemudian jadi guru bahasa Melayu, kan? Ataupun guru bahasa, kemudian jadi ahli akademik juga, ya, di universiti dan sebagainya. Nah, kemudian ini kalau sekarang apa kan selepas pandemi COVID kan dunia pun sudah terbuka dan sektor pelancongan pun sangat agak kiat lah. Jadi itulah bidang linguistik memang satu bidang yang ada potensi yang sangat sangat luas untuk inilah di untuk bidang pelancongan. Contohnya melalui kajian linguistik atau belajar bahasa, pelajar-pelajar boleh itulah menjadi misalnya tour guide ya untuk misalnya pelancong dari Timur Tengah, dari China dan sebagainya. Terima kasih, sungguh menarik bidang kepakaran doktor berkaitan penyelidikan linguistik Melayu di ADMA ini. Soalan seterusnya, apakah penglibatan doktor di dalam UKM maupun di luar UKM? Okey, terima kasih Cik Fida. Okey, memang apa sebagai seorang pensyarah ataupun fellow penyelidik di UKM ataupun di ADMA, kami memang itulah digalakkan terlibat secara aktif sama ada di dalam UKM ataupun di luar UKM. Contohnya kalau di dalam UKM, saya pernah dilantik sebagai Ketua Jaminan Kualiti sejak tahun 2008 hingga tahun 2021. Selama 13 tahun yang lebih kurang. Okey. Itu apa tu penempatan saya dari segi jawatan pentadbiran lah. Okey. Dari segi mengadakan seminar ataupun bengkel dan sebagainya, itu memang satu itulah aktiviti biasa yang kami akan lakukan lah secara apa berkala kan. Contohnya saya pernah menganjur satu dua seminar yang melibatkan peserta dari Pontianak Indonesia untuk membincang dan dialek-dialek di ADMA sini. Kemudian selain itu, okey, kami juga digalakkan terlibat dalam pameran dan sebagainya. Okey, dan yang apa tu pameran yang paling meninggalkan kesan yang mendalam dalam kejaya itu saya ialah inilah. Saya pernah apa digalakkan oleh mantan pengarah ADMA untuk menitai satu pameran tajuk pameran tu apa bernama Pencipta Pencipta kan pada tahun 2008. Masa itu pengarah ADMA memanggil saya ke ofis kata Chong ni ada satu pameran apa expo tentang ni lah tentang pencipta. Karena you bidang linguistik, bidang kajian bahasa, cuba you fikir macam mana boleh apa tu menyertai pameran tersebut ya. Saya pun fikir kalau bidang linguistik ini agak payah sikit untuk apa tu menyertai pamerannya itu pameran yang ada inovasi kan. Akhirnya saya berbincang dengan salah seorang peneliti di ADMA yaitu Profesor Collins. Yang juga merupakan penyelia saya kan. Okey, kamu bincang-bincang. Selepas itu kami mengambil keputusan untuk membuat peta-peta persebaran dialek Melayu di Pulau Borneo dengan itulah menggunakan teknologi apa satelit. Okey, kami pun itulah beli apa alat GPS, mengambil titik koordinat, kemudian titik koordinat dimasukkan ke dalam peta Google kan. Syukurnya dalam pertandingan tersebut kami mendapat tempat ketiga untuk pameran tersebut. Memang itulah ada yang memang merasa hairan kan. Mereka itulah rasa dan rasa kagum juga kan. Bidang linguistik yang sebenarnya salah satu bidang yang apa tu sangat-sangat itulah apa nama tu macam mana kata tak melibatkan bidang sains dan teknologi kan boleh diterapkan apa diterapkan ke dalam bidang sains dan teknologi. Okey, dari segi apa pelibatan saya di luar UKM. Okey,
kami sebagai itulah ada kami memang akan selalu disuruh jadi penilai jurnal antarabangsa ataupun jurnal ini tempatan lah antara Malaysia maksud saya kan. Kemudian diminta jadi penilai untuk grand war, ya. Kemudian jadi memeriksa tesis, ya, tesis pelajar, misalnya tesis pelajar dari Sarawak, Unimas, UMS dan sebagainya. Itu semua pelibatannya itulah berkaitan dengan bidang dah, bidang kepakaran saya. Okey, ada satu lagi pelibatan yang paling itulah kira paling bagi saya paling besar kan. Yaitu dari segi pelibatan diri dalam merevitalisasi bahasa, okey, untuk melestarikan bahasa daerah yang sudah pupus. Okey, pada masa ini cerita dia agak panjang. Eh. Okey. Masa itu pada tahun 2015 kan, saya dengan inilah salah seorang peneliti dari Institut Kajian Etnik kan, untuk inilah mengambil keputusan untuk memohon satu dana dari Toyota Foundation untuk apa tu cuba menghidupkan kembali bahasa-bahasa minoriti di itulah di Indonesia Timur yaitu Maluku, kemudian di Kalimantan dan Sarawak. Okey. Kami pun cuba mohon grant tersebut, isi borang dan sebagainya. Akhirnya kami dapat projek itu. Projek itu dapat amount yang sangat besar, yaitu RM180,000 mereka bagi. Kan? Untuk tujuan menghidupkan bahasa, adalah bahasa daerah yang hampir pupus. Okay. Dalam projek tersebut, okay. Kami kena melibatkan apa tu pensyara ataupun anak-anak muda di kampung-kampung di kawasan tempat kajian ya, untuk sama-sama membuat aktiviti yang bertujuan untuk hidupkan kembali bahasa mereka. Okey. Dan itu salah satu pelibatan yang sangat berimpak ya, berimpak kepada masyarakat tempatan. Contohnya semasa kami membuat apa nama tu okey. Pertandingan pepidato dalam bahasa daerah. Okay. Masa itu di kampung, salah satu kampung di Maluku, memang anak-anak muda memang mereka tak menuturkan bahasa ibunda mereka lagi. Okay. Hanya orang tua saja yang ingat bahasa ibunda. Semasa kami masuk ke kampung, berbincang dengan ketua kampung, dengan mengatakan bahawa kami akan membuat acara untuk hidupkan semula bahasa, tuan ketua kampung pun bersetuju. Jadi kami pun membuat banyak aktiviti di sana. Dan selepas kami buat aktiviti, memang itulah mereka rasa terkesan dengan aktiviti tersebut dan memang nak teruskan untuk menggalakkan anak-anak mereka untuk berbahasa daerah lagi. Kalau mereka berhenti berbahasa daerah dengan anak mereka, mungkin lepas satu generasi kemudian anak-anak mereka memang akan berbahasa Melayu Ambon dan akan menggunakan bahasa ibunda mereka lagi. Okey. Untuk salah satu tempat aktiviti kami di Kalimantan itu sama, keadaan pun sama. Dan begitu juga satu tempat lagi di Sarawak. Dan semasa membuat aktiviti di Kalimantan Barat, memang ada juga kesannya. Tapi kesannya tak sebegitu, karena bahasa di sana dalam pertengahan nak pupus kan. Jadi ada persepsi yang berbeza lah dari segi sikap bahasa kan. Misalnya ada orang yang nak juga anak mereka ikuti bahasa Indonesia ya kan, tak mau belajar bahasa daerah kerana pada anggapan mereka bahasa Indonesia lebih berguna ya untuk masa depan anak daripada bahasa daerah. Jadi semasa di Kalimantan Barat tu kami memang berhadapan dengan masalah ni, iaitu macam mana kita boleh mengunjuk golongan yang kira penyokong pengguna bahasa Indonesia dengan penyokong dialek tempatan. Okay. Kami pun buatlah misalnya pertemuan dengan ibu-ibu dengan penduduk kampung dan sama-sama berbincang. Okay. Untuk mencari jalan penyelesaian lah. Sebab kawasan situ mereka belum sedar lagi kepentingan menjaga bahasa ibunda kan, tak seperti di Indonesia Timur. Sebab kalau di Indonesia Timur memang bahasa mereka susah hampir pupus lah.
kan, di kawasan Kalimantan. Mereka juga itulah, bahasa mereka masih bertahan, tapi dalam proses ke arah kepupusan. Jadi mereka ini kalau ini saya susah nak buat apa tu keputusan sama ada nak kekalkan bahasa mereka ataupun menggunakan apa alih ke penggunaan bahasa Indonesia. Wow, terlalu banyak penglibatan Dr. Chong di dalam UKM maupun di luar UKM dalam menaikkan dan memartabatkan bahasa Melayu kita. Oleh itu, untuk soalan seterusnya, sebagai seorang staf ATMA, apakah pendapat doktor dalam segi buku atau bahan yang sesuai yang perlu ada dan ditambah di ATMA ini? Okay, terima kasih, Cik Pinda. Okay. Untuk makluman saya semualah, ya, mungkin ramai yang tak tahu kan, di UKM kan, ATMA ialah satu-satunya institut di UKM yang mempunyai perpustakaan tersendiri. Dan perpustakaan ini memang wujud, sudah lama wujud. Dan dari segi koleksi bukunya memang sangat banyak, sangat kaya ya, dengan bahan-bahannya terutamanya dalam bidang alam dan tamadun Melayu. Okay, kalau dulu mula-mula saya bertugas di UKM, banyak juga koleksi buku-buku yang apa tu yang di luar lingkungan alam Melayu. Contohnya dalam bidang linguistik ada juga buku-buku tentang yang umum, ya, umum contohnya buku tentang sosiolinguistik dan sebagainya. Tapi selepas itu scope ATMA dari segi apa tu koleksi buku lebih berfokus lagi kepada ni buku-buku yang tentang ni kajian alam dan tamadun Melayu. Contohnya yang terbaru kan ATMA sendiri mewujudkan satu koleksi bahasa Melayu kan, iaitu menghimpun satu sudut yang menghimpunkan ni lah semua buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Melayu ataupun kajian bahasa Melayu. Dan ini satu usaha yang sangat menarik. Ya. Okay, dari segi koleksinya, menurut pengalaman saya sebagai pengguna perpustakaan ATMA ini, memang perpustakaan ini lengkap dengan ini lah bahan-bahan yang saya perlukan. Dan saya memang jarang ke perpustakaan Tun Sri Rana kerana buku yang ada di apa tu di perpustakaan Tun Sri Rana ada juga di ATMA, kecuali buku-buku yang itulah lebih umum. Ya. Baiklah, untuk soalan seterusnya, pada pandangan doktor, sejauh manakah perkhidmatan atau koleksi di ATMA dapat membantu penyelidikan doktor sendiri? Okey, dari segi ada dua bahagian ya, satu dengan perkhidmatan, satu dengan koleksi kan. Okey, dari segi perkhidmatan memang staf ATMA ni semua ni lah ATMA kan, ATMA maksudnya sangat membantu kan. Misalnya kita cari satu buku dah jumpa, memang mereka akan ni lah membantu cari sampai dapat, cek dalam sistem lah dan sebagainya kan, atau membawa ke rak yang berkenaan ya. Okey, dari segi koleksi seperti yang saya katakan tadi, memang koleksi dia sudah sangat cukup banyak dan kaya. Dari segi buku-buku yang sesuai dijadikan kursus ilmu untuk sesuatu bidang penyelidikan. Ya, contohnya bidang dialek itu, kajian dialek kan, memang banyak sekali buku-buku yang bukan kata buku lama, buku yang terdahulu kan, yang boleh dijadikan diambil sebagai untuk bagian ulasan kursus ilmu untuk artikel dan sebagainya. Kan. Semua ni lah, semua bahan-bahan yang itu yang berkaitan dengan bidang saya memang ada di dalam koleksi ATMA sini. Untuk soalan seterusnya, selama 16 tahun doktor berkhidmat di ATMA ini, apakah pandangan doktor tentang pegawai dan kaki tangan yang memberi perkhidmatan di ATMA ini? Okey, terima kasih Cik Linda. Okey, ni lah. Sepanjang saya sebagai pengguna ATMA sini kan, okay, walaupun staffnya selalu bersilih ganti dengan ni staff yang baru kan, pada umumnya staff-staff yang bekerja di ATMA sini memang sangat membantu, yang terutamanya adalah sebagai
kepada penyelidik yang ada kami kan. Misalnya buku ataupun jurnal yang tak jumpa, kalau kita ke kaunter bertanya kan. Kami kan memang itulah bertukar rumus untuk ni, untuk membantu kami apa mencari ni koleksi yang kami minta. Okay. Dan dari segi perkhidmatan mereka memang sangat cekap. Okay. Dan masa itu memang saya tak nafikan kan. Dan pernah sekali ya, saya itulah minta apa tu satu surat apa pengesahan jurnal kan dari ketua Pakma kan, iaitu Cik Syarudin kan. Okay. Saya WhatsApp beliau, saya katanya Cik Din boleh ke buat pengesahan surat pengesahan untuk apa untuk jurnal tersebut kan, sama ada diindekskan di Scopus ataupun tidak kan, kerana saya nak mohon grant kan untuk membayar jurnal tersebut kan. Masa itu beliau jawab sedang dalam meeting, nanti selepas meeting beliau akan buat kan. Tentu selepas meeting beliau terus buat cek kemudian hasilnya surat hantar terus ke pejabat ketuk pintu. Ini buat itulah kan, satu perkhidmatan yang memang kami rasa itulah sangat teruja kan. Sangat tip top lah bagi saya. Dan selain jading kan, ini sosok lain semua saya memang sangat membantu. Contohnya saya nak mencari satu buku yang ditulis pada tahun 60-an masa itu, dan buku itu oleh karena tak berapa aktif lagi kan, dan mereka akan pindahkan ke satu koleksi di tingkat satu kan, di bawah kan. Masa itu saya cari di sini tak ada, tapi dalam sistem menyatakan ada dalam di rak. Kami pun cari di seluruh rak tak jumpa, kemudian pergi bertanya lagi, cek di rekod lagi, rupanya ada letak di satu koleksi khas di apa tu di tingkat satu. Kami pun sama-sama turun ke sana, dan staff tersebut memang adalah membantu saya berjaya menemukan buku lama tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Chong atas pandangan yang positif yang diberikan terhadap kaki tangan Padma. Oleh itu, soalan terakhir daripada saya, apakah pandangan dan harapan doktor kepada Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu? Okey, dari segi pandangan untuk menambah baikkan kan. Okey. Yang pertama tentang koleksi bahasa Melayu lah. Nah, itulah saya berharap Padma boleh menambahkan lagi dia ya, bilangan buku di koleksi bahasa Melayu yang itulah yang wujud beberapa tahun lepas ya, mungkin 3-4 tahun yang lalu kan. Supaya itulah pelajar-pelajar dapat itulah memanfaatkan koleksi tersebut untuk ya, memanfaatkan bahasa Melayu lagi lah. Okay. Kemudian dari segi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bahasa, contohnya tema bahasa kan. Saya ni lah, saya perhatikan kalau untuk isu-isu yang terbaru tu ada di PTSL tapi tak ada di Padma sini. Itu pandangan saya lah, mungkin saya tu ada silap pandang kan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Chong Shin kerana menerima jemputan untuk ditemubual saya pada hari ini. Oleh itu, sebelum kita mengakhiri temubual pada kali ini, apakah kata-kata terakhir doktor kepada Padma? Okay. Kata-kata terakhir ialah saya kepada Padma ya, saya inilah harap berharap Padma dapat menjadi tulang belakang untuk inilah mencapai visi dan misi universiti watan kita.